Zakat Nasional Kota Bandung medalkan program Bandung Peduli Hidup Anu Udaganana nyata masyarakat bantuan biaya hidup dasar bikin masyarakat miskin Kota Bandung tahun 2020. 1.510 bantuan mangrupa duit anu secara simbolis dibagikan di kantor pos Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Minangka terekah pikeun ngungkulan pasualan karaharjaan sosial di Kota Bandung, Badan Zakat Nasional atau Baznas Kota Bandung medalkeun program Bandung Peduli Hidup anu secara simbolis dipitembeyan ku Wali Kota Bandung Oded M. Daniel di kantor pos besar Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Dina biantarana Mang Oded kitu neneh na eta Wali Kota Bandung nembrakeun eta bantuan teh mangrupa duit anu gedena 150.000 unggal bulana anu bakal dipasrahkeun salila 10 bulan. Eta ketak masrahkeun bantuan teh dadasarna mah pikeun ngurangan bang baluh biaya hirup masyarakat anu kurang mampu di Kota Bandung utamana dina usum sasalad COVID-19 kiwari. Bang Bandung Peduli ya dari Kota Bandung untuk memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang kepalawannya kurang beruntung lah ya, yang miskin ya, jumlahnya ada 1.510 warga ya, dengan rincian per kakaknya, per kakaknya itu 150.000 per bulan selama 3 bulan. Selama 10 bulan ya kalau tidak gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya program Baznas ini bisa memberikan manfaat paling tidak meringankan kebutuhan dasar dari warga masyarakat Kota Bandung. Sajroning itu pelaksana tugas Ketua Baznas Kota Bandung Heri Kusairi nandesgen nu nampa eta banduan program Bandung Peduli Hidup teh mangrupa masyarakat kurang mampu anu tacan kungsi nampa bantuan-bantuan rutin ti pamarentah sarta bantuan pandemi COVID-19. Dina prak-prakan masyarakatna saban kepala kulawarga bisa nyairkeun eta bantuan di kantor pos persaban 4 bulan sekali anu gedena sabulan 150.000. Enggak pakai serah. Jadi kita harus bersinergi dengan dinas juga nih, semua yang ada komponen yang ada bantuan. Jadi program Baznas itu pertama mendukung bisnisnya Kota Bandung. Karena bagaimana warga Kota Bandung dapat banjir yang unggul, ya, nyaman, sejahtera, dan agamis. Kita ngambil sejahteranya, kita ngambil sejahtera, dan tentu ada agamisnya. Kaliwatan eta bantuan program Bandung Peduli teh dipiharep bisa dimanfaatkeun sahade-hadena pikeun ngungkulan pasualan karaharjaan sosial warga Kota Bandung utamana dina kaayaan pandemi COVID-19. Kukituna pamarentah Kota Bandung ngaliwatan Dinas Sosial jeung Baznas mayeng satika pola ngamalirkeun bantuan boh mangrupa sembako boh mangrupa duit pikeun kaperluan masyarakat. Yuana Kurniawan, Bandung TV.